Hai ganteng, selamat datang di kelas psikologi. Hari ini, kita akan membahas tentang masalah yang banyak dialami oleh pria di muka bumi ini, yaitu memahami wanita. Apapun tipe kesukaannya, selalu ada kesamaan di antara mereka. 1. Maksud wanita selalu sebaliknya. Kalau mereka bilang iya, berarti tidak. Kalau mereka bilang tidak, berarti iya. Kenapa? Pusing ya? Namanya juga ngadepin wanita. Yang kedua, wanita suka spontanitas. Jangan jadi cowok boring. Ajakin dia melakukan hal-hal yang seru. Ngapain dinner romantis terus-terusan di luar, masak di rumah, juga seru. Yang terakhir, bikin dia nyaman sama kamu. Sebelum melanjutkan lebih jauh, bikin dia merasa kamu orang menyenangkan, dan bisa diajak seru-seruan. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Ingat, ilmu tadi akan lebih ampuh kalau kamu pakai ini. Wangi seksinya akan memacu adrenalin dan membuat situasi jadi acak-acakan. Pertanyaannya, kamu yang diacak-acak atau kamu yang mengacak-acak? Thank you.